Ultraman Belial pun bersiap membangkitkan Raja Siren Head, teman-teman. Waduh, akan dibangkitkan, guys. Lihat, muncul asap ya. Waduh. Akhirnya Raja Siren Head berhasil dibangkitkan, teman-teman. Membangkitkan Raja Siren Head. Pada suatu hari, si Ultraman Belial sedang kebingungan nih guys. Waduh, kebingungan kenapa ya? Waduh, rencanaku membebaskan monster Kaiju gagal total nih, kata Ultraman Belial. Sekarang monsternya malah sudah dikalahkan oleh Ultraman. Waduh, aku harus merencanakan sesuatu yang baru nih guys. Waduh, dia merencanakan sesuatu yang jahat lagi ya guys. Tapi apa ya? Waduh, apa ya teman-teman? Oh iya, kalau tidak salah di sini dekat dengan markasnya Siren Head. Waduh, dia mau bekerja sama dengan Siren Head guys. Aku akan mengajak dia bekerja sama, tuh kan bener? Hahaha, waduh, dia pun tertawa ya teman-teman. Ultraman Belial pun pergi ke markas Siren Head. Halo para monster cungkring, lagi pada ngapain nih? Kata Ultraman Belial. Waduh, menghina cungkring dia guys. Wah lihat di sana ada Ultraman, kata Siren Head. Wah berani sekali seorang Ultraman datang ke tempat ini. Waduh, Ultraman itu musuhnya para Siren Head ya. Ayo kita tangkap dia, kata Siren Head. Waduh, padahal si Ultraman Belial jahat ya teman-teman. Woi santai dong, aku kesini datang dengan damai, kata Ultraman Belial. Ada perlu apa kau datang kesini, kata Siren Head. Aku ada perlu ke raja kalian. Ada di mana dia? Raja kami sudah dibunuh oleh Ultraman yang lain, kata Siren Head. Waduh, udah terbunuh ya guys ya. Waduh, sayang sekali. Padahal aku datang ke sini untuk bekerja sama, kata Ultraman Belial. Bagaimana kalau aku membangkitkan kembali raja kalian? Waduh, si Ultraman Belial akan membangkitkan Raja Siren Head, teman-teman. Apa? Emangnya kau bisa? Kata si Siren Head kecil. Tentu saja, karena aku adalah Ultraman Belial. Ultraman Belial pun bersiap membangkitkan Raja Siren Head, teman-teman. Waduh, akan dibangkitkan, guys. Lihat, muncul asap ya. Waduh. Akhirnya Raja Siren Head berhasil dibangkitkan, teman-teman. Ya ampun. Kemudian di lain sisi, si Upin Ipin sedang menonton TV nih guys. Waduh, sedang asik nonton TV mereka berdua ya. Waduh, kok sedih banget ya filmnya, kata si Upin. Waduh, emang mereka nonton apaan ya guys? Iya nih Upin, aku sampai ingin nangis nih nontonnya. Waduh, nonton apa ya, jadi penasaran. Loh, TV-nya rusak teman-teman, mereka nonton TV rusak ya. Pantesan aja sedih. Sementara itu Karo sedang memasak nih guys. Waduh, masak apa ya? Waduh, sepertinya mecinnya udah habis nih. Waduh, mecinnya habis guys. Ah, nyuruh si Upin Ipin aja deh ke warung. Waduh, malah mau nyuruh Upin Ipin teman-teman. Upin Ipin, tolong beliin mecin dong ke warung, kata si Karo. Oke Karos, oke, si Upin Ipin disuruh untuk beli mecin ke warung. Hai guys, selamat datang kembali bersama saya Krisna Sur. Oke guys, di video kali ini kita akan memainkan kembali game GTA San Andreas Diam lagi ya teman-teman. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat videonya setiap hari. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ceritanya si Ultraman Belial sudah membangkitkan Raja Monster Siren Head ya teman-teman. Jadi si Ultraman Belial merencanakan sesuatu untuk balas dendam ke para Ultraman yang baik ya teman-teman, karena kan si Ultraman Belial itu jahat ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah bersama si Upin Ipin, kita akan pergi beli mecin ke warung ya. Kita disuruh beli mecin ke warung sama Kak Ros teman-teman. Waduh, malam-malam disuruh beli mecin ya, dasarnya para bocah-bocah ini gak takut ya mereka guys ya. Oke, kita sebelah kanan di sini, kita ke sini teman-teman. Kita pun ada tanda di sini teman-teman. Tiba-tiba mereka kaget melihat Raja Siren Head di tengah jalan teman-teman. Waduh, ada di tengah jalan ya Raja Siren Headnya. Ya ampun Ipin, itu kan monster Siren Head, kata si Upin. Kenapa dia muncul lagi ya, kata Upin. Waduh, mereka kebingungan.
Gawat nih, kita harus segera memberitahu Ultraman. Oke, kita akan beritahu Ultraman ya nanti ya teman-teman. Hahaha, ayo Raja Siren Head, hancurkan kota ini, kata si Ultraman Belial. Wah, terima kasih Belial, berkatmu aku bisa bangkit lagi. Ya ampun, gara-gara si Belial ya jadi bangkit lagi. Sama-sama Raja Siren Head, kata si Ultraman Belial. Kemudian si Upin Ipin menelepon Ultraman Orb Api teman-teman. Sementara itu, si Ultraman Orb Api habis dari toko donat nih guys. Wah, akhirnya kebeli juga donatnya. Aku udah gak sabar nih pengen memakannya. Wah, udah malam nih. Aku harus cepat pulang dan memakan donat ini. Saat akan pulang, Ultraman Orb Api dihadang pasukan Siren Head teman-teman. Aduh, padahal aku baru saja mau pulang, malah ketemu monster. Ya ampun, malah ketemu monster ya guys. Kalahkan semua monster Siren Head. Oke guys, kita akan kalahkan semua monster Siren Head mini ini ya. Oke, rasakan ini. Hat-hat. Waduh, kalian mengganggu saja. Padahal aku mau pulang dan memakan donat ini, tapi kalian malah muncul ya. Waduh, merepotin saja mereka. Oke, kita hajar saja mereka guys. Rasakan ini. Aduh, aku dipukulin teman-teman. Parah banget. Oke, kita kesini. Kita keluarkan jurus. Rasakan ini, meledak kau. Waduh, meledak teman-teman. Mantap jiwa ya. Oke, satu lagi guys di sini guys, kita akan hajar saja. Rasakan ini, mantap. Waduh, ngerepotin sekali mereka itu. Untung aku kuat, kata si Ultraman Orb Api. Tiba-tiba telepon Ultraman Orb Api berbunyi. Waduh, ada telepon tuh guys. Waduh, ada yang telepon nih, dari siapa ya? Halo, ada apa ya, kata Ultraman Orb. Halo Ultraman Orb Api, gawat nih, kata si Upin. Gawat kenapa Upin, kata Ultraman Orb. Di sini muncul Raja Siren Head Raksasa, kata si Upin. Waduh, benarkah? Baiklah, aku akan ke sana, kata Ultraman Orb Api. Oke, kita akan ke sana ya guys. Ultraman Orb Api, lihat di sana, kata si Upin Ipin. Waduh, di mana guys? Wadaw, itu kan monster Siren Head raksasa teman-teman. Raja monster Siren Head ya. Waduh, kok dia bisa bangkit lagi ya? Aneh banget kan, dia udah mati, kata si Ultraman Orb. Iya, kami juga tidak tahu, kata si Upin Ipin. Oke lah guys, baiklah, aku akan menghadapinya, kata si Ultraman Orb Api. Oke, kita akan lawan si Siren Headnya teman-teman. Oke, di mana Raja Siren Headnya? Waduh, itu guys gede banget ya Raja Siren Headnya. Oke, kita akan coba lawan dia teman-teman. Apakah kita bisa berhasil? Kita lihat saja kawan-kawan. Waduh, langsung ditembak dong guys ya. Itu senjata andalan si Ultraman. Si monster Siren Head ya. Dia mengeluarkan sesuatu dari mulutnya teman-teman. Waduh, kita harus berhati-hati. Waduh, itu seperti roket ya teman-teman ya. Itu emang roket sih. Oke, kita akan coba kalahkan dia. Waduh, susah banget teman-teman. Sulit banget ya, gimana cara ngalahinnya ya teman-teman. Dia kan gede banget ya, sedangkan Ultramanku kecil ya teman-teman. Mini banget teman-teman. Ya ampun, gimana nih guys. Oke, namun akhirnya Ultraman Orb Api kalah. Ya ampun, malah kalah. Hahaha, kerja bagus monster Siren Head, kata si Ultraman Belial. Ya, akhirnya Ultraman itu sudah kukalahkan, kata Ultraman Orb Api. Kata Siren Head. Baiklah, ayo kita pergi ke tempat lain, kata Ultraman Belial. Oke guys, bersambung. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.